Indonesia sukses menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua, Bali. Penyelenggaraan G20 ini berdampak positif bagi Indonesia, khususnya memulihkan ekonomi. Aparat keamanan pun juga bersinergi memastikan pelaksanaan G20 berjalan aman dan kondusif. Dan juga Badan Intelijen Negara itu bekerja dengan sangat paripurna. Jadi saya rasa mungkin kita bisa lihat itu berapa fregat yang dilepas oleh Angkatan Laut, lalu kemudian juga prajurit yang ada di sana dari TNI AL, TNI AU, TNI AD, juga polisi ya. Polisi dengan cybernya juga melakukan hal-hal yang kita harus. Mari bersama-sama perjuangkan bangsa Indonesia menjadi anggota Partai Perindo. Mudah caranya. Gabung sebagai anggota Partai Perindo. Daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindo. Isi nomor handphone dan buat password Anda, kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIK, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda. Dan kirim. Selamat, Anda sudah mendaftar menjadi calon anggota Partai Perindo. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera.